Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Mudah-mudahan sehat semua. Nah, hari ini saya mau informasikan tentang sertifikasi untuk cloud computing ya yang bisa kamu ambil di tahun 2022 ini atau sebentar lagi karena udah dua mau 2023 ya kamu bisa ambil juga di tahun depan. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang nih, dari kemarin ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya ya, yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal cloud itu, saat ini ada tiga vendor cloud terbesar yang dikenal di dunia IT ya, yaitu Amazon ya, dengan AWS, kemudian ada Microsoft dengan Azure dan juga Google dengan Google Cloud-nya ya. Nah, mereka masing-masing itu mengeluarkan sertifikasi juga ya. Nah, untuk Amazon itu ada AWS Certified Solution Architect Associate ya. Kemudian ada AWS Certified Cloud Practitioner. Kemudian ada AWS Certified Developer Associate. Kemudian ada AWS Certified SysOp Administrator Associate. Kemudian ada AWS Solution Architect Profesional ya. Kemudian untuk Microsoft ya, Microsoft kita tahu banyak produknya seperti Windows Server, kemudian server-server yang lain ya seperti Exchange, kemudian SQL ya, System Center dan lain-lain ya. Nah, mereka Microsoft juga punya produk sertifikasi untuk Azure ya, yang namanya Microsoft Certified Azure Fundamental. Kemudian Microsoft Certified Azure Administrator Associate. Nah, kemudian Microsoft Certified Windows Server Hybrid Administrator Associate. Jadi saat ini umum di Microsoft itu dia mengimplementasikan hybrid cloud. Jadi sebagian server ada yang di on-premise dan sebagian juga ada server di cloud ya, sehingga menjadi kombinasi itu hybrid ya, seperti itu hybrid cloud. Jadi Microsoft mengeluarkan sertifikasi khusus untuk ini, Microsoft Certified Windows Server Hybrid Administrator Associate. Nah, ini kamu buat yang udah pengalaman di Windows Server, nah pengen ambil sertifikasi cloud, nah ini juga coba yang satu ini ya, Microsoft Certified Windows Server Hybrid Administrator Associate. Nah, kemudian ada Microsoft Certified Azure Solution Architect Expert. Nah, ini udah level yang paling tinggi ya dari sertifikasi Microsoft untuk Azure. Nah, kemudian Google ya, Google tuh punya sertifikasi antara lain Google Professional Cloud Architect ya. Kemudian Google Associate Cloud Engineer. Kemudian untuk Security Cloud itu ada sertifikasi Certified Cloud Security Professional dari ESC2. Jadi ini yang ngeluarin sama seperti untuk sertifikasi CISSP ya. Itu. Nah, komodian dari CompTIA yang vendor netral, nah itu juga mengeluarkan sertifikasi yang namanya Cloud Plus ya, jadi kamu bisa ambil sertifikasi non vendor dari CompTIA yang namanya Cloud Plus ini, seperti itu. Nah, itu dia beberapa sertifikasi untuk cloud yang bisa kamu ambil di tahun ini maupun di tahun 2023 ya, beberapa bulan lagi tinggal pindah ke tahun 2023. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini membahas tentang sertifikasi cloud. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu pasti like ya, komentar-komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagian video ini ke teman-teman kamu, agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Nah, kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe nih dari kemarin, ayo diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan bell-nya. Jadi kalau ada video baru dari saya, muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.